tanpa terasa di penghujung acara kita malam hari ini di Studio Marwangso tentunya. Alhamdulillah waktu yang berlalu begitu cukup romantis, cukup luar biasa tentunya. Apalagi hari ini hadir ada Tata dan Nico dan teman-teman yang lain tentunya. Oke. Baik, sebelum kita berpisah malam ini, seperti Anda ketahui juga, kesuksesan seorang itu adalah berkat sentuhan tangan-tangan dingin orang-orang tertentu. Nah, mungkin di balik kesuksesan adik-adik kita di Pro 2 Band ini, tidak luput juga dari sentuhan tangan-tangan seorang wanita yang lembut yang selama ini terus membimbing dan memberikan saran cukup luar biasa, apalagi dukungannya kepada sang keyboardis kita, ya, di Arya ya. Baik, untuk itu saya mohon untuk berkenan tampil untuk malam hari ini. Saya kepingin memanggil seorang wanita yang sangat setia menemani Pro 2 Band, yaitu Ibu Nurjana. Ayo, untuk Ibu Nurjana kami persilakan untuk hadir sejenak. Ya, sini Bu. Oke. Okay. Assalamualaikum Bu Nurjana. Waalaikumsalam. Waduh, cantik banget Bu Nurjana. Seperti malam ini sama fresh gitu ya. Miura aja pakai menur, beda nur. Itu akibat anak nur, muda yang menur. Iya, karena nur jannah, Bu. Nur jannah artinya apa ya? Cahaya apa ya? Cahaya surga. Cahaya surga ya? Berarti mi boleh cahaya surga. Oke. Bu Nur jannah. Ya. Sebelum kita berpisah malam hari ini, apalagi malam ini ada Pak Eko, ada Pak D dan ada adik kita di Pro 2 Band. Ya, mungkin sedikit kepingin saya minta pendapat sama Bu Nur jannah sendiri ya. Oke, mungkin dengan kesibukan adik-adik kita selama ini, kalau menurut Bu Nurjana sendiri, ada nggak tip-tip tertentu memberikan suatu semangat motivasi kepada sang buah hati nih, Arya? Ya, Arya ini adalah ibu dari Arya, pemain keyboard kita ya. Oke, oke, silakan Bu Nurjana. Ya, motivasinya sih kita buat mereka itu gambaran seperti apa mereka untuk sukses itu. Mereka ya harus belajar dan belajar. Oh gitu. Ya. Oke. Okay. Ada nggak tip-tip tertentu untuk adik Arya nih sebagai sang buah hati? Yang berikan misalnya untuk Arya sendiri harus seperti ini. Itu ada nggak perintah sendiri dari Ibu Nurjana sendiri itu untuk atas kemauannya sendiri sebenarnya dan ya. Kita itu hanya mendukung dan mendukung seperti itu. Karena ada jiwanya ada di situ. Yang jelas Bu Nurjana sangat mendukung kalau sangat Arya mendukung. Bergabung di Pro 2 Band ya. Oke. Okay. Kira-kira untuk di Arya sendiri nih ada enggak terganggu dengan jadwal pendidikannya? Ada enggak? Itu kita atur sendiri. Atur jadi kalau memang di sekolah itu jam sekian ada dia les atau apa berarti ke bawahnya sorenya atau seperti malamnya juga Oke, okay, saya lihat dari kelincahan dari Arya sendiri memainkan keyboard, sepertinya dia udah profesional banget ya, Pak. Itu memang ada mengalir darah seni dari keluarga dulu. Ibu sendiri penyanyi kalau nggak salah ya. Enggak. Saya teringat wajah ibu mirip ini, Camelia Malik. Astagfirullah. Ada saudara dengan Camelia? Kalau ada di mirip. Nanti insya Allah kita buat trio. Ada Pak D, ada Pak Eko, Bu Nurjana. Ya, trio. Kalau di Jakarta trio ambisi, kalau sini trio kue-kue. Oke, okay. Ada pesan tertentu nggak untuk adik-adik kita di Pro 2 sebelum kita tutup acara ini malam ini? Iya, pesannya kita sangat bersyukur dan mudah mereka itu sangat seperti apa, mereka itu meluangkan waktunya untuk bermain musik dan menciptakan sesuatu hal yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Dan mereka itu selama bergabung di Sanggar Angkasa sendiri, dan kita sendiri, saya sendiri berterima kasih kepada Kepala RRI yang memberikan tempat dan wadah dan segalanya untuk anak-anak yang mau berkarya dan berkreatif. Oke, okay, masih semangat sekali. Alhamdulillah. Oke, okay, yang jelas jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Oke. Okay. Cari ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu Nurjana. Iya. Terima kasih Bu, semoga sukses selalu. Baik pemirsa, dengan berakhir lagu terakhir kita yaitu Pulau Aceh, maka disinilah pertemuan kita di Marwangso malam hari ini. Terima kasih dulu untuk Arya. Terima kasih Arya. Terima kasih juga, terima kasih Oji. Ya, Wahyu, terima kasih. Serta untuk Wanda. Oke, okay, terima kasih juga Pak Eko. Terima kasih untuk Eko dan juga Wanda. Siapa yang gak Eko terus ya? Pak Ade, ini lagu terakhir Pak Ade. Ini Pulau Aceh. Pulau Aceh ini mengisahkan tentang lagu apa nih? Pak Ade. Pulau Aceh itu kan panoramanya kan cukup menarik. Yang mana nih lagunya Pulau Aceh? Daerah Aceh itu? Lain. Oh, lain. Ini anak saya udah mencipta lagu itu lagu Pulau Aceh luar biasa. Oh, Pulau Aceh ya. Ketentu lagi. Jadi ini kan satu angan kita agar sepatu ditulis asing ataupun domestik agar
dia bisa datang ke Pulau Aceh. Oke, Pak De. Luar biasa. Oke, Pak De, terima kasih Pak De. Terima kasih juga pemirsa Marwangso. Akhir kata saya bertugas malam mengucapkan terima kasih. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwangso, spek karu-karu. Inilah dia, Pulau Aceh.